Sebelum Anda menonton video ini, silakan tinggalkan subscribe, like, komen, dan share. Share sebanyak mungkin video ini ke tetangga kalian, ibu kalian, bapak kalian, bahkan saudara kalian. Support saya orang diri, orang Pairaman. Jangan skip video ini, tonton sampai habis. Terima kasih. Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. RT 001 Kelurahan Pairaman Timur, Kecamatan Pairaman, Kabupaten Ogan Ilir. Ayah kandung bernama Bapak Rohmadi Almarhum, ibu kandung bernama Ibu Sri Hartati, status dijaga. Calon istri bernama Lisa Destia, tempat tanggal lahir Palembang tanggal 24 Desember 2001. Alamat Jalan Pakusuman Lorong Rumi RT 009 RW 002 Kelurahan Buahuru Kecamatan 91 Kota Palembang. Ayah kandung bernama Bapak Yairi, ibu kandung bernama Ibu Rabia. Status perawat. Ada pun wali Bapak Ibu adalah wali nasab ayah kandung Bapak Yairi, sedangkan mas kawin yang akan diberikan berupa emas sebanyak 2,5 suku dibayar tunai. Adapun saksi Bapak Ibu, kita semua adalah saksi, namun saksi yang tertulis di berkas kami ini cuma 2 orang, kami 5 sebetulnya dan muat. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Tommy, yang kedua Bapak Haji Muhammad Edi Damat. Kami persilakan kepada saksi untuk melihat, meneliti mas kawin yang akan diberikan. Bapak Ibu yang dihadirkan, calon-calon mempelai yang berbahagia,
Jika jodoh adalah perintah Allah, sunnah Rasulullah, siapa yang melaksanakan nikah, dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, kami mengajak kita semua, hidup ini memang untuk ibadah. Hidup ini memang untuk taat mengabdi kepada Allah. Jadi hidup ini bukan sekedar hidup, lahir, muangwe, besar sedikit masuk TK, masuk SD, masuk SMP, SMA, kuliah, pegawai, berlaki, begini, punya anak, punya cucu, tua, sakit, mati. Itu proses perjalanan hidup. Tujuan Allah ciptakan kita di dunia ini untuk mengabdi, beribadah kepada Dia. Jadi kalau hidup kita cuma makan, minum, tidur, warawiri, aja datang, maka sia-sia rugilah hidup. Karena semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan. Kemudian kita berpesan pertama kepada saudaraku, bagus. Sebentar lagi kau akan menjadi seorang suami. Siap belum nikah? Kalau belum siap, dapat ya kami. Sebentar lagi kau akan menjawab ijab dari wali. Pendek ucapan kabul itu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Kata saksi, kata ahli sah, sah nikah. Kau resmi menjadi seorang suami, pemimpin. Nah, tanggung jawabnya besar pula. Tanggung jawabnya pertama, mendedek, membimbing istri agar menjadi istri yang taat kepada Allah. Itu pertama kali, Bapak Ibu. Ajak, suruh istrimu untuk ibadah kepada Allah. Ajak sholat. Alim, caknya bingung, aku ngalim. Nah, jadi, kalau kita suami, kita ibadah, Bapak Ibu. Istri kita idah, kita diam kemarin. Pertama kali yang akan dituntut oleh Allah, ditanya siapa? Suaminya. Bukan lagi orang tuanya. Nah, maka suami berkewajiban, suruh. Ini suami, istri, anak beranak selayang idah, gawe nak nyabu baik, itulah uji wang ABG. Anak beranak, gilo-galo. Nak bahagia itu, nak duit banyak, nak senang hidup. Kita jauh dari Allah. Yang menjauh bahagia itu Allah. Yang menjauh rezeki Allah. Yang menjauh kehidupan Allah. Tapi kita tidak tahan sama dia. Kita jauh sama dia. Maka tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu yang pertama. Yang kedua, yang nafkah. Lahir batin. Kalau air itu makan, minum, segala kebutuhan istrimu, kau wajib cukup minum. Ya? Nah, jadi itu kemudian, jadilah seorang suami seperti Rasulullah, walaupun dah dosamu, kita contoh Nabi, lemah lembut, perhatian Nabi. Nabi itu, ini bapak-bapak manggil istrinya, nyenangkan istrinya. Panggil Siti Khadijah, Hafsah, Qibtiyah, Zainab dengan panggilan Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman. Rasulullah panggil Siti Aisyah, Ya Humairah, wahai istriku yang cantik pipinya kemerah-merahan. Tak pernah Nabi manggil jajah-jajah Aisyah, tak pernah. Kita nilah kadang bini gemuk panggil sebotret. Betet dan ketikit buat kopi, oh sabar cekik. Laki yang kurus. Belum jadinya dulu hebat, panggil My Love, My Darling. Yang baru-baru ini beb. Jangan manggil yang mesra. Siapa manggil dia aja kamu beb? Adek, panggil yang mesra, yang hormat. Jangan manggil lama bu. Lili sini Lili. Itu siapa itu bu? Hakiku Pak Ustaz, Ali namanya. Jangan manggil yang mesra itu ini contohnya. Kemudian kita berpesan kepada Lisa, Lisa dengar ya. Sebentar lagi kau akan menjadi suami istri, jadi istri yang baik, istri yang pertama taat kepada suami, ibu-ibu. Setelah menikah ini, yang pertama kali yang harus kita taati itu siapa suami. Tak boleh dilawan laki itu. Tak boleh kita segak laki itu. Lisa, tanyoi kakek. Keluarganya kak bagus ni. Tanyoi, galaknya makan apa kak bagus tu. Kakek itu keluarganya, ibunya lain. Anak kami itu walaupun belagak-belagak Lisa, kalau makan nak mele-mele, apa dia? Paling-paling kegalaannya itu opo, rendang, albi, masuba, papi susu, ya ni. Nah, aku setuju. Aku ngajari makan pemain. Nah, jadi artinya Lisa buat ke? Buat ke, apa dia kegendahan laki gitu itu. Ini laki dah galak makan gosip, dia gosip. Besok gosip, kata laki korengan galau kerancang tidur. Nah, jadi layani suami, karena setiap pelayanan istri dalam hidup rumah tangga itu bernilai ibadah di sisi Allah. Kata Nabi, kalau ada seorang istri memberikan air putih secangkir kepada suaminya, sama dia melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, jadi kaget dia menyebutnya bayar. Arak lah, panjemputih. Aku ini nak ngopi, kenapa panjemputih? Itu haji umroh. Ya, kalau kopi susu pun detek, wadah banyak nilai. Kemudian kita berpesan kepada calon kedua mempelai, Bapak Ibu.
Nah, jadi kalau ada masalah itu rumah tangga itu ada baik. Kami yang sudah tua-tua ini bagus, ada baik. Kadang rajuk-rajuan. Iya, becek-deket. Biasa rumah tangga. Jadi kalau ada masalah, nggak sabar. Jangan nak merasa menang dewek. Kalau kita salah, minta maaf. Begitulah yang diajarkan Nabi. Kemudian jangan galak ngadu dengan wong. Kalau ada masalah, rumah tangga. Termasuk dengan wong tua kita, jangan kita adu. Jadi, ngadunya kepada siapa? Kepada Allah. Jangan ngadu di media sosial. Jangan main ini, pegang HP kalau membalas sedikit dengan laki mulai ilmuwan status di Facebook, Instagram, Kilogram, WhatsApp. Malam hari ini hatiku sedang bersedih. Suamiku yang tercintai telah mengkhianati diri. Sedih, gambar orang nangis. Tahu kalau orang dunia sejagat maya itu mulai ada yang iseng. Ay, lagi repot ya, Dek. Iya, Kak, lakiku ini-ini sudah lah, tinggal kelah. Lakiku udah mencintai banyak, ada lain. Kalau udah kata, kakak ada siap gentinya. Usah rumah tangga gitu. Kemudian, hormati dan muliakan orang tua kalian. Setelah tiap kumpul kaget, sujud, buka kepada orang tua, pandangi wajah ibu dan ayah. Betapa letihnya, betapa beratnya perjuangan mereka melahirkan kita, membesar kita. Kalaulah tanpa adanya wong tua kita, tidak akan mungkin kita ada di atas bumi. Maka jangan pernah ngomong, Aida ibu ini, Aida ayah ini. Tidak dicium bawahnya sumpah, walaupun dia ahli ibadah. Muliakan mereka, maka anak-anak kalian akan memuliakan kalian. Orang tua yang sudah meninggal, kami silakan doa-doa. InsyaAllah orang tua kita dapat ampunan, senang dia. Kaget, suatu saat kaget, yakinlah. Berkumpul lagi kita semuanya dengan keluarga kita, dengan kita semua yang berkumpul ini di mana? Di dalam taman surga nya Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah wa taqabbal minni wa minkum tilawatallahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksi, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi, bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita lanjut, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib kami mengamal Allah bukan untuk tiba isunya terus ya Allah, Allah barikulna ya Allah, Allah masyhur ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak di sini be. Ini kanum yang kasih kok, yang kasih kok ayah kita ini. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut tunai. Thank you.
kata mutiara. Kenapa? Mutiara lagi. Dua kali kenapa kata mutiara? Kata mutiara terakhir. Kata mutiara terakhir. Omongnya dia tuh kawin. Kau apa? Mau mana ya bagus ya? Kaki juga mau ngindir. Ya masih banyak kan cowok itu. Intinya malah siap begini lah. Oh itu ya. Nah. Itu ya kecil. Oh. Salam dari Binjai. Salam dari Palembang. Binjai. Tapi begigi lemak.